الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang satu sosok yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan terulang sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat dibangkitkan. Sampai-sampai Al-Quranul Karim menyebutkan sosok ini dan diturunkan satu surat secara sempurna. Bahkan surat yang sangat mudah dihafal, mulai daripada orang dewasa sampai anak-anak. Artinya sejarah ini akan terus terulang terbaca sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Siapa tokoh yang kita akan bahas di malam hari ini? Dialah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, atau dikenal dengan Abu Lahab. Anda harus bedakan antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Karena ada seorang syekh bercerita, ada seorang imam ketika membaca surah Tabbat salah dia menyebutkan nama. Tabbat siada Abi Jahlin watab, katanya. Beda ya Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Abdil Manaf. Sementara Abu Jahal bukan siapa-siapa Rasul, karena dia dari Bani Mahzum, tetapi sama-sama dari Quraisy. Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Marrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay sampai kepada Ibnu Ma'd ibn Adnan, dan terus sampai kepada Ismail alaihi salatu wassalam, putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah Abu Lahab sendiri dikaruniai anak-anak yang cukup banyak, ada 4 orang. Yang pertama namanya Utbah ibn Abi Lahab, yang kedua namanya Utaibah ibn Abi Lahab, yang ketiga namanya Mu'tab ibn Abi Lahab, dan yang terakhir Dhurrah bintu Abi Lahab. Ini semua putra-putra dan satu putri Abi Lahab yang disebutkan oleh ahli sejarah. Bicara tentang Abi Lahab, Abu Lahab itu kunyah dan bukan nama aslinya. Sebab saya katakan bahwa nama aslinya adalah Abdul Uzza, sama dengan Abu Jahal, itu kunyah. Nama aslinya adalah Amr ibn Hisham, sama dengan Abu Bakar, itu kunyah. Nama aslinya Abdullah ibn Uthman ibn Kuhafa.
Jadi terkadang orang itu dikenal dengan kunyahnya tapi tidak dikenal namanya. Seperti saya, Abu Humairah. Sebagian orang tidak tahu nama asli saya. Tetapi dalam Islam kunyah itu merupakan syaraf, merupakan keutamaan, bahkan sunnah hukumnya. Dan biasanya kunyah itu dinasabkan kepada putra terbesar dari orang yang memiliki putra tadi, atau mungkin putra yang paling soleh dari anak-anaknya kemudian dikunyahnya kepada dia. Tetapi karena ini sunnah, terkadang orang yang tidak punya anak pun disunnahkan untuk memiliki kunyah. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu tidak punya keturunan, tapi orang-orang memanggilnya Ummu Abdillah. Padahal Abdullah bukan anaknya Aisyah, tapi anak daripada Asma, saudarinya yang tertua, Asma bintu Abi Bakar, yang menikah dengan Zubair bin Awam, lahirlah Abdullah ibn Zubair. Tetapi karena Abdullah bin Zubair masih kecil, suka digendong Aisyah radhiyallahu anha, maka orang-orang kemudian memanggilnya Ummu Abdillah. Padahal bukan nama anak Aisyah, karena Aisyah tidak punya anak. Tapi begitulah kunyah. Lalu kenapa kemudian Al-Quranul Karim menetapkan kunyah bagi Abdul Uzza dengan Abu Lahab dan Abu Jahal, padahal namanya Amr ibn Hisham? Bukankah kunyah itu sebuah keistimewaan dan sunnah? Ada beberapa alasan yang disebutkan para ulama. Tentu Abu Lahab diberikan kunyah tersebut bukan sebuah keutamaan, karena kalau seandainya kemudian Al-Quran itu menyebut dengan nama aslinya, maka sejarahnya akan hilang ketika wafatnya Abil Uzza. Makanya tidak kemudian disebutkan dalam Al-Quran itu nama Abil Uzza, tapi kunyahnya Abi Lahab, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada kita bahwa akan muncul Abi Lahab, Abi Lahab setelah Abi Lahab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ada kaidah tafsir yang mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran dalam Al-Qur'an itu bukan karena sebab turunnya sebuah ayat atau surat, tetapi karena umum lafaz yang terkandung dalam Al-Qur'an itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau karena nama asli Abu Lahab itu adalah nama musyrik. Abdul Uzza, hambanya Uzza, dan Uzza itu salah satu patung yang disembah di zaman jahiliyah. Sebagaimana Allah mengatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Makanya Al-Quran tidak menghendaki nama kesyirikan dalam tata bahasa Quran. Makanya tidak disebut tabbat siyada Abil Uzza, tetapi tabbat siyada Abi Lahab, supaya tidak ada lafaz kesyirikan dalam Quran. Karena tidak boleh seseorang menasabkan kalimat hamba kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kunyah Abu Jahal, itu pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun Abu Jahal itu adalah orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fir'aunnya umat ini. Namanya kan Amr bin Hisham, dan orang-orang jahiliyah menyebutnya Abul Hakam, karena bijaknya kalau bicara Abu Jahal ini. Tapi karena dia menolak Islam dan tidak mendapatkan hidayah, makanya kemudian Rasul pun menggelari Amr ibn Hisham dengan Abu Jahlin. Abu itu bapak, Jahl itu bodoh. Bodoh karena tidak menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu keluarga yang sepakat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi keluarga Abu Lahab.
Itu satu keluarga dari Abu Lahab, bapaknya. Kemudian istrinya Arwa bintu Harbin atau kunyahnya Ummu Jamil. Kemudian Utbah dan Utaibah juga ikut menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bahwa seburuk-buruk keluarga adalah keluarga yang memerangi Islam, yang memerangi dakwah dan memerangi kebaikan, seperti keluarga Abu Lahab. Bayangkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Lahab ini bukan orang lain bagi Rasulullah. Abu Lahab itu paman Rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah 10 paman. Tetapi ketika diutusnya Nabi dan Rasul, yang masih hidup kala itu cuma 4. Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah dan Abbas. Lah dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling jahat kepada Rasul adalah Abu Lahab. Harusnya kedekatan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Lahab orang yang pertama masuk Islam kan? Harusnya seperti itu. Karena dia dekat dengan hidayah. Akan tetapi justru Abu Lahab pulalah yang pertama kali memusuhi Islam dan Rasul sebelum yang lainnya. Sebelum Abu Jahal, sebelum Umayyah, sebelum Al-Walid, sebelum tokoh-tokoh Quraisy, dia pula yang memulai permusuhan itu. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'an." Barang siapa yang memberikan contoh buruk kemudian diikuti keburukannya orang lain, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Maka jangan seperti Abu Lahab yang kemudian memberikan contoh buruk akhirnya diikuti manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana bentuk permusuhan Abu Lahab kepada Rasul? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat wa angdzir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekat wahai Muhammad, maka Nabi sallallahu mengumpulkan seluruh kerabat-kerabatnya duduk di sofa. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya paling jujur, tidak pernah mengucapkan kalimat dusta. Sehingga Nabi SAW ingin menguji orang-orang Quraisy ketika itu dan mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau saya katakan sesungguhnya min wara'i hadzal jabal, di balik bukit Abi Kubais ini, khailun yusabbihukum wa yumassikum, ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian di pagi ataupun sore hari kalian, apa kalian mau membenarkan kata-kataku? Sepakat orang-orang berteriak dan mengatakan, majarrabna alaika kadiba, kami tidak pernah mendapati kedustaan di lisan wahai Muhammad. Katakanlah kalau engkau ingin perlu kepada kami. Ketika Rasul melihat bahwa semuanya mengakui kejujuran dia, dari sini maka Nabi SAW mulai kemudian mendakwahkan dakwah tauhid. Kemudian mengatakan, idzan qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalau begitu, katakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan beruntung. Ketika Nabi SAW sedang berceramah seperti itu, mengajak manusia ke dalam tauhid, di tengah-tengah keramaian orang, tiba-tiba muncul orang yang berteriak. Rupanya Abu Lahab. Kemudian mengatakan, tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad alihadha jama'atan, kecelakaan bagi engkau seluruh hari ini wahai Muhammad, oh untuk ini kau kumpulkan kami ya rupanya. Dari sini permulaan permusuhan Abu Lahab. Tapi Nabi SAW itu orang beradab, tidak membantah sama sekali pamannya, dia diam saja.
sampai akhirnya turun surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab ila akhiril ayat. Inilah permulaan permusuhan orang-orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari pamannya sendiri. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke pasar-pasar atau datang musim haji dan umrah, dari mana-mana orang datang ke Mekah untuk haji dan umrah ala jahiliyah, maka Nabi SAW mulai berdakwah ke pasar-pasar dan ke kerumunan manusia. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah. Tamliku bainal arabi wal ajam. Kalian akan menguasai bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab. Lah Abu Lahab itu selalu ada di belakang Rasul. Sambil melempari batu kecil itu, dia lempari kepada Rasul. Kemudian mengatakan, la tusaddiquhu fa innahu kadhib fa innahu sahir. Jangan kau benarkan orang ini. Orang ini pendusta. Orang ini tukang sihir. Bayangkan. Nabi mengajak manusia ke dalam tauhid, sementara Abu Lahab berteriak-teriak di belakang Rasul dan mengatakan, jangan kau benarkan orang ini karena dia tukang sihir dan dia orang gila dan dia pendusta. Secara logika ikhwan, kalau yang menentang Rasul orang lain, itu biasa saja. Wajar orang itu bermusuhan dengan orang yang tidak ada hubungan kerabat. Tapi kalau yang memusuhi orang dalam, apalagi pamannya sendiri, kira-kira pandangan orang lain seperti apa coba? Pasti pandangan orang lain mengatakan, alah pamannya saja mengatakan dia dusta, apalagi kami. Pamannya saja mengatakan dia tukang sihir, dia gila, apalagi kami. Inilah tantangan terberat dalam dakwah, kalau yang menghalang-halangi orang dalam, yang menghalangi dakwah dari dalam, apalagi dari tubuh keluarga, itu sangat berat sekali. Dan itu yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika Abu Lahab itu selalu menaruh kotoran di depan pintu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu cari kotoran, diletakkan di depan pintunya. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang atau hendak keluar, terkadang tersakiti dengan kotoran itu, terkadang terinjak. Karena di zaman itu jarang orang pakai sandal. Sandal itu sesuatu yang sangat istimewa di zaman itu. Jangan di zaman itu, di zaman kita kecil-kecil saja orang ke sekolah itu enggak pakai sepatu, nyeker kan gitu. Susah orang membeli sepatu itu. Apalagi di zaman Rasul. Orang pakai sandal itu kalau safar saja. Karena supaya tidak langsung terkena padang pasir yang panas menyengat itu. Maka Rasul terkadang tersakiti. Maka Nabi SAW terkadang mengatakan, ayu jiwarin hadha, tetangga seperti apa ini? Terkadang Nabi SAW berteriak seperti itu. Tetangga seperti apa ini, tidak menghormati tetangganya? Sampai suatu ketika, Hamzah mendengar bahwa Abu Lahab itu selalu meletakkan kotoran di depan rumah pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mar Hamzah, padahal Hamzah ketika itu masih kafir, belum pun masuk Islam. Tetapi adat seperti ini tidak baik, walaupun masa jahiliyah itu tidak menghormati tetangga. Datanglah Hamzah, diambilnya kotoran itu, dicarinya Abu Lahab. Setelah ketemu Abu Lahab, diletakkan di kepala Abu Lahab. Bayangkan. Berani gak antum meletakkan kotoran di kepala orang yang menyakiti Islam? Akhirnya kemudian Abu Lahab mengatakan kepada Hamzah, sesungguhnya saudaraku ini majnun, gila. Kenapa? Kenapa dia mengatakan gila kepada Hamzah? Karena Hamzah dan Abu Lahab ini sama-sama kafir, sama-sama penyembah berhala, sementara Nabi SAW sudah beda keyakinan. Harusnya Hamzah dengan Abu Lahab ini klop, memusuhi Rasul karena sama keyakinannya, berbeda dengan Rasulullah. Tapi begitulah Hamzah, berbeda mauqifnya. Walaupun sama-sama kafir, Abu Lahab kafir, dia pun kafir, tapi Hamzah punya akhlak. Dia punya akhlak. Makanya sebab itu pula Hamzah masuk Islam.
dan mengatakan kepada Abu Lahab, jangan kau ulangi ya Abu Lahab, karena sesungguhnya aku berada di atas agama Muhammad. Padahal dia belum masuk Islam tuh, belum mengucapkan syahadat, tapi dengan sebab itu Hamzah masuk Islam. Maka penting antum itu menampakkan akhlak. Akhlak itu yang menjadikan orang dapat hidayah. Terkadang orang itu tidak bicara tapi akhlaknya bagus, maka banyak pujian mengalir kepada dia. Tapi ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi akhlaknya enggak bagus, lisannya enggak bagus gitu kan, malah dicela orang. Maka akhlak itu penting dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, di antara permusuhan lain Abu Lahab. Abu Lahab itu kan punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Subhanallah. Utbah dan Utaibah ini menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul. Adapun Utbah menikah dengan Ruqayyah. Adapun Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum, dan dua-duanya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baru saja mereka melangsungkan akad pernikahan, keduanya langsung berangkat berdagang ke Syam dan tidak sempat digauli. Subhanallah, ini hikmah. Tidak sempat digauli. Hanya akad nikah, habis itu mereka berdua pergi untuk berdagang ke Syam. Lah ketika mereka berada di Syam itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Lah ketika itulah terjadi permusuhan sengit antara Rasul dan Abu Lahab. Sehingga ketika keduanya pulang, Utbah dan Utaibah ini, maka ayahnya kemudian mengatakan kepada kedua putranya, seraya kemudian menunjuk untuk menceraikan istri-istri keduanya. Inna ra'si wa ra'sikum haram. Inna ra'si wa ra'sakum haram. Sesungguhnya kepalaku dan kepala kalian berdua haram kalau kalian tidak menceraikan kedua putri si Muhammad itu. Sampai segitunya permusuhan Abu Lahab. Adapun Utbah, dia langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku ceraikan Ruqayyah, kemudian pergi. Adapun Utaibah, dia ingin menunjukkan permusuhan kepada Rasul di hadapan ayah. Dia tidak langsung menceraikan Ummu Kulthum. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berangkat ke Syam untuk berdagang, ditariknya gamis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dikoyak. Setelah itu diludahi wajah Rasul tetapi tidak kena. Sambil menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menceraikan Ummu Kulthum di hadapan Rasul. Lihat bagaimana permusuhan keluarga ini, sampai anak-anaknya pun dipengaruhi untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al jazaa'u min jinsil amal, ikhwan. Namanya balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Utbah tidak menyakiti Rasul, hanya menceraikan begitu saja. Tapi karena Utaibah sudah mengoyak gamis Rasul, menghina Rasul, meludahi wajah Rasul walaupun tidak kena, sampai-sampai Nabi SAW berdoa kepada Utaibah dan mengatakan, Allahumma sallit alaika kilabun min kilabi. Ya Allah, kuasakan kepada orang ini, maksudnya Utaibah, anjing dari anjing-anjing. Doa Rasul ini terngiang di telinga Utaibah. Pulang dia. Kemudian diceritakan kepada ayahnya apa yang sudah dilakukan kepada Rasul. Dan diceritakan juga doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, Allahumma sallit alaika kalbun min kilab. Ya Allah, kuasakan kepada orang jahat ini anjing dari anjing-anjing. Abu Lahab gemetar ketika itu. Karena mereka tahu doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab. Dan dalam hati mereka itu mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Akhnas ibn Syurek, suatu ketika masih kafir, Akhnas ibn Syurek ini mendatangi Abu Jahal.
berdua saja tuh di rumahnya. Kemudian mengatakan kata Akhnas, ya Aba Jahli, coba menurutmu, menurut keyakinanmu, sebenarnya agama Muhammad itu benar atau salah? Ini Akhnas ngomong sama Abu Jahal. Coba menurut hati yang paling dalam yang kau miliki, wahai Abu Jahal, agama Muhammad itu benar atau salah sebenarnya? Lihat jawaban Abu Jahal. Dia mengatakan, fa innahu shadiq, agama Muhammad itu benar. Itu Abu Jahal itu mengatakan kepada Akhnas, agama Muhammad itu benar, aku tidak mendapat, tidak berdusta. Artinya orang-orang pembesar Arab itu hati mereka mengakui kebenaran syariat Rasul. Makanya Akhnas mengatakan, kalau engkau mengakui dia di atas kebenaran, kenapa kau tidak ikut dia, katanya. Ini alasan Abu Jahal kenapa tidak mau ikut agama Rasul. Kata Abu Jahal, wahai Akhnas, kemuliaan Bani Qusay itu ada di memberi makan orang-orang fakir, memberi minum jamaah haji, membayar diat dan begitu seterusnya. Kemudian kami dari Bani Mahzum dan Bani Abdul Manaf, kabilahnya Abu Talib, di dalam Quraisy itu selalu mengambil hati orang-orang Quraisy dengan berlomba-lomba di atas kebaikan. Kalau mereka membayarkan diat, kami juga ikut membayarkan diat. Kalau mereka memberikan santunan kepada fuqara wal masakin, kami juga sama. Kalau mereka memberikan minum kepada jemaah haji, kami juga sama. Jadi kami Bani Mahzum dengan Bani Abdul Manaf itu setara dalam kabilah Quraisy. Akan tetapi tiba-tiba Bani Abdul Manaf mengatakan, sesungguhnya kami memiliki nabi dan kalian tidak punya nabi. Bingung, apa yang mau kami jawab, katanya Abu Jahal. Apa kami juga akan mengatakan kami juga punya nabi sementara kami tidak punya nabi? Dari situlah saya tidak mau ikut agama Muhammad. Hasad, kibar, sombong. Jadi mereka itu mengakui sebenarnya apa yang didakwakan Rasul itu benar, atau Abu Jahal sendiri. Tapi karena kesombongan, karena hasad mereka, akhirnya mereka memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah Abu Lahab itu seperti itu juga. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah Abu Lahab ini ketika perang Badar, dia tidak ikut perang Badar. Maksudnya tidak ikut dalam pasukan Abu Jahal. Karena memang Abu Lahab itu terkenal pengecut. Dia bukan orang pemberani. Tetapi dia tetap ingin membela musuh Rasul. Dengan cara apa? Menyewa orang-orang untuk ikut terlibat dalam perang Badar. Dia memang tidak ikut, tapi dia sewa orang. Lihat bagaimana permusuhannya, sampai menyewa orang untuk ikut terlibat dalam perang Badar memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah Abu Lahab permusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istrinya, Ummu Jamil, Arwa bintu Harbi. Ummu Jamil ini bukan orang biasa. Dia wanita yang sangat istimewa di tengah-tengah Quraisy. Bagaimanapun dia keturunan orang hebat, karena dia saudari daripada Abi Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb punya saudari namanya Arwa bintu Harbin, menikah dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu dari sekian paman Rasul yang paling kaya itu Abu Lahab, kemudian yang paling ganteng, orangnya tampan Abu Lahab itu. Makanya orang Arab ketika mengatakan kepada orang yang tampan itu dengan sebutan Lahab, cahaya, bercahaya. Karena tampannya Abu Lahab, kemudian orang kaya wajar mendapatkan istri dari turunan bangsawan Arwa bintu Harbi. Tetapi betul kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah melampaui batas kalau Allah berikan kekayaan banyak kepada dia. Lah Ummu Jamil ini tidak kalah hebatnya permusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Qur'an sendiri mengatakan hammalatal hatab. Jadi setiap hari
Dia membuat isu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat kabar-kabar hoax tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah wanita-wanita Quraisy. Dan kalau sudah mak-mak menyebarkan hoax itu beda dengan laki-laki nyebar hoax. Itu cepat itu. Ya. Karena mulutnya perempuan itu lebih panjang enggak dibandingkan jilbab. Jadi kalau dia mau fitnah itu luar biasa. Bukan hanya dengan lisannya tapi juga dengan dananya. Dengan kalung-kalungnya dia jual, kemudian dananya itu untuk membayar orang untuk memfitnah Rasul. Mengadu domba Rasul. Terkadang menyuruh orang meletakkan duri di tempat jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Dan sekali lagi di zaman itu jarang pakai sandal. Jadi kalau diletakkan duri mudah keinjak. Begitu cara menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Ummu Jamil ini pegang batu. Mau menumbuk dengan batu itu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicarinya Rasul. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di kiswah Ka'bah dengan Abu Bakar. Ketika dari kejauhan Abu Bakar melihat Arwa bintu Harbin dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kayaknya wanita ini sedang marah. Sebaiknya kau pergi." Tapi Rasul tidak mau pergi dan mengatakan, "Tenang saja. Biarkan dia datang." Datang Arwa bintu Harbin. Allah takdirkan kedua matanya tidak melihat Rasul. Itu mukjizat Rasul tidak bisa kelihatan oleh Ummu Jamil padahal di hadapannya yang kelihatan cuma Abu Bakar saja. Kemudian kata Arwa bintu Harbin, "Ya Abu Bakrin, aina sahibuk?" Di mana kawanmu si Muhammad? Abu Bakar heran, oh ada di sampingnya kok nanya di mana saudaranya. Tetapi Rasul hanya mengisyaratkan dengan matanya, layani saja. Kata Abu Bakar, "Kenapa kau mencari saudaraku Muhammad?" Kata Arwa bintu Harbin, "Qad balagani annahu yahjuni." Karena sampai berita kepadaku dia telah mengejek diriku. "Lau ra'aituhu la ramaituhu bihadzal hajara fi." Kalau aku lihat dia, ku lempar batu yang ada di tanganku ke kepalanya, kata. Bayangkan. Kemudian dia membacakan syair, "Mudhammaman abaina wa amrahu asaina wa dinahu qalaina." Mudhammam, orang yang tercela, kami tidak mau untuk mengikutinya. "Wa amrahu asaina," seluruh perintahnya kami bermaksiat. "Wa dinahu qalaina," dan semua agamanya kami berlepas diri. Kemudian dia pergi sambil ngerutu. Rasul di depan tapi tidak melihat. Lihat apa kata Rasul kepada Abu Bakar, "A'mallahu basaraha," Allah butakan kedua matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, demikian dahsyatnya permusuhan Abu Lahab. Baik Abu Lahab, baik istrinya, baik anak-anaknya ikut campur untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menurunkan surat khusus untuk bicara tentang Abu Lahab. Kita sedikit membahas tentang surat yang turun kepada Abu Lahab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celaka kedua tangan Abu Lahab. Wa tab, dan pasti celaka. Subhanallah. Keajaiban bahasa Quran. Tabba, kalaupun dibalik batta, tabbat itu diambil dari tabba. Coba kita balik bak duluan, batta. Dua-duanya artinya sama, celaka. Antum mau ngomong tabba ataupun batta itu sama dalam bahasa Arab artinya. Celaka dua-duanya. Kecelakaan bagi yada Abi Lahab, kedua tangan, maksudnya kedua tangan sini karena yang paling banyak melakukan pergerakan itu tangan, artinya usaha Abi Lahab, dan pasti binasa, celaka seluruh usaha Abi Lahab, dan pasti binasa.
Di sini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi saya katakan tidak menyebut nama aslinya. Harusnya Tabbat yada Abil Uzza wa Tab. Harusnya kan seperti itu, karena nama aslinya bukan Abi Lahab, Abil Uzza. Kenapa kemudian kunyahnya yang disebutkan di sini? Ada beberapa perkara yang tadi saya sudah sebutkan. Satu, karena Abil Uzza itu nama kesyirikan. Dan Allah tidak hendak meletakkan nama kesyirikan dalam Al-Quran. Maka tidak disebut nama Abil Uzza, tapi kunyahnya Abi Lahab. Yang kedua, disebut Abi Lahab tidak Abil Uzza. Kalau seandainya Allah mengatakan Tabbat yada Abil Uzza, berarti dengan meninggalnya Abil Uzza selesailah kisah ceritanya sampai di sini. Tetapi ketika Allah tidak menyebutkan nama aslinya, malah menyebutkan nama kunyahnya, maka akan datang Abi Lahab, Abi Lahab sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Akan datang Abi Lahab yang banyak. Dan Abi Lahab itu simbol orang yang memusuhi Islam. Lihat hari ini, betapa banyak Abi Lahab-Abi Lahab yang nongkrong di hadapan medsos itu, yang menulis untuk menghina Islam, merendahkan Islam, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Itu semua Abu Lahab. Mereka Abu Lahab. Lihat bagaimana orang merobohkan Islam ini, terkadang mulai dari perkara kecil sampai besar. Mengatakan jilbab tidak wajib, mengatakan sholat tidak wajib, mengatakan ikhtilat boleh, sampai kemudian mengatakan bahwa semua agama sama. Ini siapa yang bicara seperti ini kalau bukan Abu Lahab? Makanya ketika kemudian Allah mengatakan Tabbat yada Abi Lahab, akan muncul Abi Lahab, Abi Lahab sepanjang zaman, karena Abi Lahab itu simbol orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan memerangi Islam. Maka jangan seperti Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan manfaat bagi Abi Lahab itu seluruh hartanya, bahkan seluruh apa yang diusahakannya, termasuk keturunan. Karena Abi Lahab ketika turunnya ayat ini, dia kumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian dia mengatakan in kana ma qala Muhammadun la sadiq. Kalau yang dikatakan Muhammad itu benar, aku akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Aku ini orang kaya, kata Abu Lahab. Anakku sukses-sukses, Utbah, Utaibah, Mu'tab, semua sukses anakku. Tidak ada anakku yang terlantar. Aku bisa tebus dengan harta dan anak-anakku. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mau hartanya, mau anak-anaknya, enggak akan manfaat lagi ketika sudah berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada manfaat. Makanya Allah mengatakan yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak ada sama sekali yang bisa menolong, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi apalah hartanya? Makanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat adil, sebelum wafatnya dia minta diantar ke kuburan. Kemudian dia turun ke liang lahat. Kemudian dia mengatakan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Duhai harta yang kubangga-banggakan, kalau orang sudah masuk ke liang lahat ini, enggak ada manfaat. Duhai kepemimpinan jabatan yang selama ini kubanggakan, apalah manfaatnya kalau orang sudah masuk ke liang lahat ini? Kemudian dia menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Justru terkadang harta dan anak-anak itu akan menjadi bumerang pemiliknya ketika kedua perkara itu justru digunakan untuk memusuhi Islam, dilipat gandakan azabnya. Dan ada orang-orang yang musuh Islam itu menghabiskan hartanya dan juga menggerakkan anak-anaknya, seperti Abi Lahab.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini ada faedah yang besar bahwa tidak ada manfaat sedikit pun nasab, apakah nasab sampai kepada Rasul ataukah kepada yang lain. Nasab itu tidak akan manfaat. Padahal Rasul mengatakan semua nasab terputus pada hari kiamat kecuali nasab yang tersambung kepada Abi Lahab, tersambung nasabnya kepada Rasul. Manfaat? Tidak. Tidak ada manfaat kedekatan Abi Lahab dengan Rasul. Sama sekali. Padahal ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan punya paman empat. Hamzah, Abbas, Abi Lahab, Abu Thalib. Okelah Hamzah dan Abbas ini masuk Islam, kita tidak akan bicara. Tapi Abu Thalib itu mati kafir. Abu Lahab mati kafir, sama-sama kafirnya. Tetapi satupun Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Qul A'udhu Bi Rabbin Nas, tidak ada satupun ayat ataupun surat yang mencela Abu Thalib. Mana ada? Coba anda cek Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang mencela Abu Thalib. Tidak ada. Bahkan Abu Thalib mendapatkan syafaat khusus bagi Rasul. Dia diringankan azabnya walaupun tidak bisa keluar dari neraka selamanya. Tapi diringankan azabnya. Dia hanya sampai ke tumit mata kakinya, nerakanya, tapi cukup mendidihkan kepalanya, kata Rasul. Harusnya Abu Thalib itu berada di gelombang neraka yang paling dalam, tapi karena dia sudah menolong diriku semasa dakwahku, kata Rasul, maka diberikan syafaat khusus, diringankan azabnya. Tetapi Abu Lahab sama-sama kafir. Abu Thalib mati kafir, Abu Lahab mati kafir. Tapi lihat, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Tabbat yada Abi Lahab dengan surat yang sangat pendek dan tidak disisipkan di surat yang panjang. Kan bisa saja surah Al-Lahab ini disisipkan di tengah-tengah surah Al-Baqarah, disisipkan di tengah-tengah surah Al-Imran, disisipkan di tengah-tengah surah An-Nisa, disisipkan di tengah-tengah surah Al-A'raf. Kan bisa saja. Kenapa kemudian dipisahkan? Satu surat yang sangat pendek, pendek sekali, sampai anak kecil bisa menghafalnya. Menunjukkan bahwa balasan itu disesuaikan dengan usahanya. Karena dia orang yang pertama memusuhi Rasul, melibatkan seluruh keluarga dan hartanya untuk memusuhi Rasul, maka seolah-olah ayat ini menjadi doa bagi Abi Lahab. Sampai hari ini, bahkan kiamat dibangkitkan, semua orang membacanya. Sampai anak-anak pun bisa membacanya. Sampai orang yang hafalannya tidak punya, kalau jadi imam tabat sih ada paling yang bisa itu. Lihat, ngeri itu Abu Lahab. Dibuatkan surat pendek sehingga orang mudah ngapa. Seolah-olah doa bagi dia, semua akan diingat tuh kenangan Abi Lahab itu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya hubungan nasab itu tidak akan manfaat walaupun nasabnya sampai kepada Rasul, kalau dia justru memerangi agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau anda habib, mau anda bukan habib, yang menentukan kemuliaan bukan nasab anda kepada Rasul, tapi ketakwaan anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mengatakan sayasla naran dzatal lahab. Abi Lahab ini akan dimasukkan ke dalam neraka dzatal lahab yang menyala-nyala. Lihat bahasa Quran. Allah tidak mengatakan sayasla nara jahannam, umpamanya seperti itu. Allah masukkan ke neraka jahannam, tidak. Tapi Allah mengatakan dzatal lahab. Apinya yang disebut. Menunjukkan kata para ulama aswa adzabillah, seburuk-buruknya azab Allah yang akan menimpa Abu Lahab. Bahwa Abu Lahab itu bukan hanya sekedar didekatkan dengan api neraka, tapi akan dibakar langsung, kemudian langsung gosong, langsung jadi abu, baru kemudian dikembalikan menjadi Abu Lahab kembali dan dibakar kembali. Sampai-sampai bahasa Quran seperti itu. Saking kerasnya azab Allah kepada Abi Lahab.
Kemudian Allah mengatakan wam ra'atuhu. Subhanallah. Allah tidak memfathahkan ta tetapi mendomahkan. Allah tidak mengatakan wam ra'atahu, tapi Allah mengatakan wam ra'atuhu. Pakai dhammah tidak pakai fathah. Kenapa? Kalau dia pakai fathah berarti jumlah, jumlah baru. Berarti kisah Abu Lahab sampai saya selana rong zata lahab. Selesai sampai di sini, kemudian ada jumlah yang baru bercerita tentang istrinya. Itu kalau di fathah. Tapi kalau di dhamma, berarti cerita istrinya masih nyambung dengan cerita sebelumnya. Di atof kan? Pakai wawu atof, wa mro'atuhu. Menunjukkan bahwa istrinya pun akan mengalami adab yang sama yang akan ditimpakan kepada Abi Lahab. Apa yang Allah timpakan dari adab Allah kepada Abi Lahab juga menimpa kepada istrinya, gitu maksudnya. Sampai detailnya bahasa Quran seperti ini. Allah tidak memfathah wa mro'atahu, tapi wa mro'atu dimaktufkan bahasanya. Diatofkan gitu. Disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Dan kenapa? Bukankah Arwa bintu Harbin itu istrinya Abu Lahab? Dan bahasa Quran istri itu pakai zaujatun. Kan itu ya, istri itu zaujatun. Kalau imro'ah itu wanita biasa. Harusnya bahasa Quran itu wa zaujatuhu. Kan itu ya. Hammalatal hatab. Tapi kenapa Allah mengatakan wa mro'atuhu dan wanita Abi Lahab? Bukan menggunakan kalimat dan istrinya Abi Lahab. Ini Al-Quran ya. Beda zaujah dengan imro'ah. Kata para ulama, lihat ketika Allah mengibarahkan istri Lut, istri Nuh, istri Fir'aun, semua menggunakan kalimat imro'ah. Wa daraballahu mathalan lilladhina kafaru ra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. Kenapa Nuh seorang nabi, Lut seorang nabi, tidak menggunakan zaujah tapi menggunakan imro'ah? Karena dalam keluarga Nuh dan Lut itu tidak ada kedamaian. Tidak ada kedamaian. Karena kedua wanita Lut dan juga Nuh ini berkhianat kepada suaminya. Fakhanatahuma. Makanya Allah mengatakan waqila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah masukkan kedua wanita ini ke dalam neraka. Sama di sini juga wa mara'atuhu hammalatal hatab. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa Abu Lahab dengan istrinya ini tidak akur dia dalam rumah tangganya. Banyak cekcok. Dan cekcoknya istrinya Abu Lahab dengan Abu Lahab itu lebih besar di dalam rumah tangga dibandingkan di luar rumahnya. Jadi mereka itu selalu tidak damai, tidak tenang, suka cekcok. Mereka hanya sepakat itu kalau memusuhi Nabi saja. Oh gitu. Jadi itu bahasa Quran seperti itu. Sebab kalau sudah cekcok di dalam rumah, pasti akan buruk keluar rumah. Coba saja. Antum bermasalah dengan istri kan? Marah dengan istri. Kadang-kadang kemarahannya ini terbawa keluar rumah kan? Kenapa lah kau emosi hari ini? Tak ada lah, padahal lagi emosi di rumah kan gitu. Itu terbawa tuh biasanya seperti itu. Nah, makanya Abu Lahab ini, emosi dalam rumah itu juga keluar rumah sama dengan istrinya. Makanya Allah tidak menggunakan wa zaujat lain dengan istri-istri Rasul. Allah tidak menyebut dengan kalimat imro'ah. Ya ayyuhan ya ayyuhan nabi kul ya ayyuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, kan itu. Wahai nabi, katakan kepada azwaj, jama daripada zaujah, istri-istrimu. Karena istri Rasul dengan Rasul itu sakinah mawaddah warahmah, tidak ada permusuhan. Tapi keluarga Abu Lahab itu permusuhan itu suami istri. Sehingga permusuhannya sampai keluar rumah. Itulah jeleknya keluarga Abu Lahab. Makanya Allah bahasakan, وَمْرَأَتُهُ حَمَّلَتَ الْحَقَ. حَمَّ dalam bahasa Arab itu namanya siagul mubalaghah. Siagul mubalaghah itu artinya bentuk isim yang berbentuk berlebih-lebihan dalam makna.
Jadi bukan hanya sekedar membawa satu kali, tapi sering membawa, gitu maksudnya. Bukan hanya memfitnah satu kali, tapi terus memfitnah. Itu disebut hamalatul hatab. Bukan sekali dua kali, tapi mengadu dombanya itu terus, seolah-olah hidupnya dihabiskan hanya untuk mengadu domba, menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah arti hamalatul hatab. Makanya Al-Qur'an, ini kaidah Al-Qur'an, ikhwan. Siapapun yang dicela dalam Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak pernah akan mendapatkan hidayah sampai dia mati. Siapapun yang dicela dalam Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah sampai dia wafat. Abu Lahab dicela dalam Al-Qur'an wafat su'ul khatimah. Istrinya dicela dalam Al-Qur'an wafat su'ul khatimah. Abu Jahal dicela dalam Al-Qur'an ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau melihat ada seseorang yang berani melarang orang sedang sholat? Karena Abu Jahal mengatakan, kalau aku melihat Muhammad sholat di Ka'bah, ku tunjang lehernya. Maka Allah turunkan ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, dicela dalam Al-Qur'an. Akhirnya Abu Jahal pun mati su'ul khatimah. Al-Walid ibn Mughirah diturunkan dalam surah Al-Mudathir. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'alta wa ja'altuhu malan ma'duda wa banina syuhuda, sampai akhir surah Al-Mudathir. Turun kepada Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah mati su'ul khatimah. Siapapun yang dicela dalam Al-Qur'an tidak akan selamat. Tapi orang-orang yang tidak dicela dalam Al-Qur'an, Abu Sufyan, kurang apa musuhannya dengan Rasul? Dia yang memimpin perang Uhud dan memimpin orang-orang musyrik sehingga banyak para sahabat terbunuh, tapi Quran tidak mencela Abu Sufyan. Makanya dia dapat hidayah masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian Allah mengatakan fi jidihaha lum mim masad. Maka di lehernya akan diletakkan sabut dari api jahannam. Sering saya ulang, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan usahanya. Karena Ummu Jamil ketika di dunia, dia ambil kalungnya, dia ambil gelangnya, dia jual. Kemudian uangnya untuk memusuhi Rasul. Maka kalung itu kelak akan jadi api di neraka jahannam, kemudian akan melilit lehernya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang yang memusuhi dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Maka di sini kalau kita melihat keluarga Abu Lahab dalam kehidupan manusia, Allah sudah contohkan kan banyak keluarga kan. Antum baca surah Tahrim, di situ ada macam-macam keluarga. Ada keluarga itu yang suaminya soleh, suaminya baik, tapi istrinya kurang ajar, berkhianat dan kufur. Seperti keluarga Nuh dan keluarga Lut. Yang kedua, ada yang terbalik, istrinya baik sekali, soleha, tapi suaminya kufur, suaminya bengis dan jahat. Keluarga Fir'aun, istrinya ahli jannah, keluarganya Fir'aun itu istrinya penduduk surga, satu di antara empat wanita terbaik dunia, Asiyah bintu Muzahid. Tapi suaminya makhluk yang paling buruk yang ada di permukaan bumi, Fir'aun laknatullah. Yang ketiga, ada keluarga itu yang dua-duanya tidak soleh dan soleh. Seperti keluarga Abu Lahab. Suaminya seperti itu, istrinya juga seperti itu. Sama-sama tidak suka dengan agama, tidak suka dengan dakwah, tidak suka dengan tauhid. Yang ketiga, yang keempat, ada keluarga yang dua-duanya mencintai Allah. Itulah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada keluarga yang layak dicontoh melebihi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh ada pada jati diri Rasul itu suri teladan yang indah bagi kita, termasuk saat berkeluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti Abu Lahab. Jangan seperti Abu Lahab, ini suami istri kompak masalahnya, memusuhi Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, makanya Abu Lahab
diberikan adab oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Suatu ketika Abi Lahab ini sedang menunggu kabar tentang kemenangan di Badar. Karena kan dia tidak ikut Badar. Dia pengecut, nyewa orang. Dia menunggu menangkah kalah begitu saja. Tiba-tiba dari kejauhan datang Abi Sufyan dengan ketakutan, dengan beberapa orang yang lari dari orang-orang musyrik karena kekalahan di Badar. Kemudian Abu Sufyan menceritakan di hadapan Abu Lahab, "Kita kalah wahai Abu Lahab. Aku heran kenapa tentara si Muhammad itu banyak sekali ditolong oleh tentara berkuda, semua berwarna putih, dengan berjubah putih, di tangannya ada pedang terhunus. Sampai kami lari tunggang langgang." Di samping Abu Lahab ini ada budaknya Abbas, namanya Fadl. Ada budaknya Abbas, dia orang yang beriman dan menyembunyikan keimanannya. Tiba-tiba refleks ngomong, "Ah, itulah malaikat yang menolong Muhammad." Marah Abu Lahab. Dipentungnya itu budaknya si Abbas itu seolah-olah apa? Membela Rasulullah. Akhirnya karena terlukalah budaknya Abbas ini pulang. Kemudian lapor kepada istrinya Abbas, Ummu Fadl. Marah Ummu Fadl ini. Dia ambil pentungan dicarinya Abu Lahab. "Eh, kenapa kau sakiti budakku ya Abu Lahab?" Dipentung kepalanya. Akhirnya pecah kepalanya sini sama Ummu Fadl, istri daripada Abbas itu. "Kenapa kau pukul budakku?" Sebab lukanya itulah Abu Lahab meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu terkena penyakit namanya adas, penyakit yang parah, luka yang parah. Jadi ketika kemudian dia hendak safar, di tengah jalan kumat penyakit itu, kemudian meninggal. Dan tidak diketahui jasadnya kecuali setelah 3 hari. Bayangkan jasad 3 hari tidak diketahui, busuk tidak? Busuk. Manusia pun tahu ini jasadnya siapa ini? Jasadnya Abu Lahab. Sampai anak-anaknya tidak berani mendekati Abu Lahab karena busuk. Tapi orang-orang mengatakan kepada anak-anaknya, "Kalian tega kepada bapak-bapak kalian. Kuburkan ayah kalian ini." Tapi mereka tidak mau. Terpaksalah akhirnya dikubur di mana dia meninggal. Tidak digalikan kuburan, langsung dilempari batu. Kayak orang dirajam, dilempari batu sampai numpuk. Itulah kuburannya Abu Lahab. Subhanallah. Allah hinakan. Termasuk putranya juga Utaibah, yang sudah meludahi Rasul, mengoyak gamis Rasul. Ketika dia hendak berangkat ke Syam, Abu Lahab ini tergiang dengan doanya Rasul, sehingga dia mengatakan kepada kawan-kawannya, "Jaga putraku ini, jaga putraku ini." Dan sebenarnya Abu Lahab itu yakin dengan doanya Rasulullah, suruh minta ke kawan-kawan dagangnya, "Tolong jaga putraku ini, karena aku mendengar Muhammad mendoakan seperti ini Berangkatlah mereka ke Syam. Ketika sudah sampai di perbatasan Syam, di tempat namanya Bani Zuraik, orang-orang ini sedang tidur di bawah pohon sambil istirahat. Ketika terbangun, tiba-tiba ada asad, ada harimau, ada singa di hadapan, singa padang pasir. Tiba-tiba yang diserang pertama adalah Utaibah. Langsung diserang lehernya, kemudian dipisahkan leher dari badannya. Ketika itu singa itu menggigit lehernya, dia sempat berteriak, "Qatalani Muhammad, qatalani Muhammad," katanya. "Muhammad sedang membunuhku." Muhammad di mana? Dia di mana? Dia ada di Syam, Rasul ada di Madinah, tapi dia mengatakan, "Qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad sedang membunuhku, Muhammad sedang membunuh." Sampai akhirnya meninggal terpisah kepala dari badannya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab orang yang memusuhi dakwah. Hati-hati. Siapapun yang memusuhi dakwah Nabi SAW, pasti akan ada azab dunia sebelum azab akhirat. Dan itu terjadi. Di zaman Imam Ibn Hazm, sampai dikisahkan di zaman Imam Ibn Hazm, ada seorang laki-laki yang mendengar hadis, kan tidak boleh seseorang itu dalam sholat melihat ke atas atau ke samping.
Karena itu curian setan yang sedang mencuri khusyu kita. Ya. Kemudian Nabi SAW mengancam akan dirobah kepalanya seperti kepala keledai, kan begitu hadisnya. Siapa yang mengangkat kepalanya melihat ke langit kemana-mana ketika sholat itu, maka akan dirobah kepalanya seperti kepala keledai. Dalam riwayat, apabila dia mendahului imam. Jadi imam belum ruku, sedang ruku belum berdiri, dia sudah berdiri. Maka diancam kepalanya seperti kepala keledai, akan dirobah kepalanya seperti kepala keledai. Jadi orang ini gak yakin, ah mana ada kepala orang kok diganti dengan kepala keledai, katanya. Dipraktekkan pula dalam sholat sama dia. Jadi sebelum imam itu bangkit dari ruku, sudah ruku dulu. Subhanallah. Seketika itu Allah robah kepalanya seperti kepala keledai. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab. Allah berikan azab sebelum dunia, sebelum akhirat. Bahkan di zaman salaf, ada orang yang menghina hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi," apabila seseorang bangun dari tidur malamnya, hendaklah dicuci, fal yaghsil yadayhi thalatha marrat, hendaklah cuci tangannya 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah, karena seseorang tidak tahu ketika tidur malam itu tangannya di mana, nginap di mana, enggak tahu. Nginap di belakang kan, nginap di depan kan, enggak tahu kan itu. Antum tidur, tangan antum malah di mana kan enggak tahu. Nyelip-nyelip di mana kan enggak tahu. Makanya setelah bangun tidur cuci dulu. Jangan langsung main ambil nasi sahur gitu. Nanti enggak jelas isi tangannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan, ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tangan saya menginap. Kurang ajar tidak? Rasul yang mengatakan tidak tahu, dia mengatakan tahu pula, kan begitu ya. Kurang ajar lah balis Nabi. Akhirnya dihukum orang itu. Ketika keesokan harinya dia tertidur, tiba-tiba Allah masukkan tangannya satu hasta ke dalam duburnya. Satu hasta itu dari sini ke sini loh Pak, masuk ke liang dubur. Ketika dia bangun, dia kaget tangannya ada di dalam dubur itu. Ah, sekarang baru tahu kan di mana tangannya menginap. Subhanallah. Karena ini menghina sunnah Nabi. Bahkan di zaman Nabi juga ada. Ada orang makan pakai tangan kiri. Kata Rasul, "Kul bi yaminik," makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, "La astati," saya enggak bisa. Belum dicoba sudah bilang enggak bisa. Di depan Nabi lagi. Maka Rasul marah dan mengatakan, "Mastata' ta'abadan, idzan mastata' ta'abadan," kalau gitu kau tidak akan mampu mengangkat tanganmu selamanya, katanya. Akhirnya dua-duanya enggak bisa ngangkat gitu. Mau makan susah aja, Pak. Maka hati-hati dalam mencela sunnah. Maka lihat adabnya Abu Lahab, ini pelajaran besar bagi kita. Jangan sampai menjadi keluarga seperti keluarga Abi Lahab. Wallahu a'lam bishawab, sudah jam 9 lebih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.